apa kabar? Cikgu berharap kamu semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat sahaja. Kembali lagi bersama dengan Cikgu Jenny untuk subjek pendidikan seni visual tahun 1, 2, dan 3. Baiklah murid-murid, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah mozaik kreatif. Di bawah bidang menggambar dan teknik yang akan kita gunakan pada hari ini ialah teknik mozaik. Tahukah murid-murid apakah itu mozaik kreatif? Mozaik kreatif ialah teknik menghasilkan karya dengan cara menampalkan cubisan kertas atau bahan yang sesuai untuk membentuk objek atau gambar yang bertema. Bahan ini disusun secara bersebelahan dan tidak bertindih. Bahan yang digunakan juga tidak semestinya sama size. Baiklah, coba murid-murid lihat gambar yang pertama ini. Ini merupakan salah satu hasil karya mozaik yang bertemakan taman bunga. Manakala, gambar yang kedua ini pula merupakan satu lagi hasil karya mozaik yang bertemakan hidupan laut. Baiklah murid-murid, tanpa membuang masa, mari kita mulakan aktiviti menghasilkan mozaik kreatif bahagian pertama. Langkah-langkah aktiviti karya mozaik ialah: yang pertama, pilih tema. Kedua, sediakan bahan. Ketiga, lakarkan gambar tema. Dan yang keempat, gunting kertas warna untuk tampalan. Setelah selesai menggunting kertas warna, murid-murid boleh menyimpan cubisan kertas warna tersebut ke dalam plastik yang berbeza mengikut warna. Ini akan memudahkan murid-murid untuk membuat tampalan mozaik kreatif. Mozaik kreatif, bahagian kedua, pada minggu hadapan.